Saya akan coba hubungi calon mitra yang kemarin mau join. Dia udah daftar dan sekarang harus transfer uang ke rekening PT Bes. Ini nih. Assalamualaikum, Bang. Iya, saya Dani, Bang. Kemarin udah ngisi formulir kan? Oh, iya Bang. Iya, di PT Bes. Nah, sekarang gini Bang, jadi nanti saya kasih informasi buat Abang tuh nanti kirim transfer uang ya ke rekening PT Bes. Siap. Siap-siap Bang. Ya, begitu. Ya, nanti Abang transfer sejumlah uang yang sesuai dengan tulisan ya Bang. Jangan kurang, jangan lebih begitu. Iya. Nanti saya transfer ya sesuai dengan jumlah semuanya ya. Iya. Nanti kalau sudah transfer, Abang kirimkan ya foto bukti transfernya ke WhatsApp saya. Nanti saya cek ya Bang ya. Oke? Iya. Makasih ya Bang. Ya, Assalamualaikum. Nah, sekarang saya coba transfer ya. Ini sudah tadi dikirim, formulir pendaftaran sudah diisi. Kirimkan rekening BCA PT Bes. Sejumlah uang 2.130.393. Ya. Saya kirim 2.130.000 aja lah. 393-nya buat apaan? Pakai mBanking. Ya. Sip, selesai, berhasil. Tinggal hubungi dulu si abangnya. WA. Bang, ini saya udah transfer ke rekening BCA PT Bes. Kirim gambarnya. Iya. Sip. Ada WhatsApp dari calon mitra nih. Bang, saya udah transfer. Aduh, kenapa transfernya kurang? 393-nya dia nggak transfer. Cuman 2.130. Aduh, gimana ini ya? Saya coba hubungi dulu lah. Assalamualaikum, Bang. Abang tadi udah transfer ya ke PT Bes, BCA ya Bang? Iya. Iya. Kenapa Bang cuma 2.130.000? Kan saya bilang harus pas Bang. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Iya. Waduh. Saya lupa Bang. Saya cuma transfer segitu. Gak pun pakai kode di belakangnya. Ya udah gak apa-apa Bang. Tenang aja Bang. Nanti saya coba cari solusi ya. Oke, tenang aja Bang. Yang penting nanti uangnya nyampe, kita bisa berproses. Oke, ya Bang. Harusnya transfernya itu emang lupa, seharusnya pas 2.130.393. Aduh, gimana ya? Jangan-jangan uang saya hilang nanti, dia nggak masuk ke rekening. Aduh, gimana ya caranya ya? Halo pemirsa, Anda mengalami kejadian ini ketika calon mitra mentransfer sejumlah uang tidak pas. Harusnya 2.130.393 misalkan, tapi calon mitra hanya menyerahkan transfer uang 2.130. Tentu ini berbeda dengan top up saldo yang diinginkan. Bagaimana caranya pemirsa untuk kali ini? Tenang saja, tidak usah khawatir, tidak usah panik. Cara yang pertama adalah ini. Anda bisa hubungi chatting dari PT Bes di website-nya resmi PT Bes, kemudian kita chatting dengan CS-nya. Sertakan masalah Anda di sana, tulis di sana, dan konsultasi. Nah, kemudian nanti CS di sana akan merekomendasikan sebuah nomor telepon WhatsApp yang bisa dihubungi. Kemudian setelah itu, kita hubungi nomor tersebut dan kita sampaikan keluhan kita bahwa kita salah transfer. Nah, solusi yang kedua adalah nanti CS dari PT Bes akan menyarankan kita membuat surat kuasa secara manual. Ditulis, di sana disertakan bahwa kita sudah mentransfer sejumlah uang dan ada kesalahan dalam hal jumlah nominal, maka setelah itu
kirimkan dengan menyertakan tanda tangan bermaterai kepada CS tersebut melalui via WA. Insya Allah nanti akan diproses dengan cepat, dan sertakan juga fotokopi KTP orang yang mentransfer. Setelah itu Anda akan diproses dan selesai. Jadi bagi Anda yang merasa salah mentransfer jumlah uang di PT Base, tidak usah panik, tidak usah khawatir. Chatting aja dengan CS atau customer service di website-nya PT Base. Dan tetap semangat berbisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.